tomak halaba. Kalau kita tuan-tuan masuk golongan tomak, jangan cakaplah tuan-tuan. Kita cinta dunia, tamak dengan dunia, tak cukup dengan dunia, jangan cakap tentang perjuangan. Orang tamak ni berjuang apa pun tak boleh. Jangan kita bawa terlampau seronok dengan dunia, bawa dunia dalam sembahyang. Pada di luar sudahlah. Jangan sampai kita heret dunia itu ketika kita mengerjakan solat, sampai solat kita tak tetap. Itu yang jadi saya kata tadi sampai 6 rekaat tadi kan. Patutnya 4, dia bubuh sampai 6 terus. Itu dia. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Ila Nabi Muhammad Safa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kafatil anbiya wal mursalin li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila hadrati Syekh Abdussamad Al-Palimbani wa Imamul Ghazali syaudillahi lahumul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salat wa salamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Qala musannif rahimallahu taala fi kitabih Fadilatul khusyu'. Artinya ini kelebihan khusyuk, yakni hadir hati kepada Allah Ta'ala dalam sembahyang. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa aqimus salata li zikri, artinya dirikan olehmu akan sembahyang kerana ingat akan daku. Dan lagi firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wala takum minal ghafilin, artinya jangan kamu jadikan diri kamu itu daripada orang yang lalai di dalam sembahyang. Ini malam ni kita sambung lagi perbincangan berkaitan sembahyang, dan tajuk kita malam ni fadilat khusyuk. Jadi untuk mengetahuan kita semua, semahi apa ibadat ataupun agama kita ni ada 3 perkara yang terpenting. Yang pertama, syahadah Rasul, syahadah Allah, pengakuan tiada Tuhan yang kita sembah melainkan Allah. Dalam erti kata, tidak bersifat dengan sifat ketuhanan itu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, syahadah Rasul, pengakuan kita, ikrar kita bahawa Nabi Muhammad SAW ini seorang Rasul. Hasil daripada pengakuan bertuhankan Allah, berasulkan Muhammad, kita wajib patuh perintah Allah dan Rasul. Mematuhi perintah Allah dan Rasul itu dinamakan ibadat ataupun amal soleh. Amal soleh yang paling penting tuan ialah sembahyang. Jadi makna kata amal soleh yang terpenting sekali ialah sembahyang. Banyaklah hadis-hadis menyebut tentang kepentingan sembahyang. Jadi antara dikendaki oleh agama kita dalam kita mengerjakan sembahyang ini, iaitu untuk khusyuk. Dalam erti kata, tetap anggota zahir dan batin kita itu dalam ibadat dengan tidak makna kata berpaling selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata musannif rahimallahu taala, fadilatul khusyu', artinya ini kelebihan khusyuk. Nak menyebut tentang fadilat
orang yang sembahyangnya tu khusyuk. Arti khusyuk itu yakni hadir hati kepada Allah Ta'ala dalam mengerjakan sembahyang. Hati kita jangan duk pandang ke lain, tetap hati ingat Allah. Jadi macam mana nak dapat yang nak bagi khusyuk ni? Allah Ta'ala lah. Tapi kita boleh usaha. Ada khusyuk yang berbentuk zahir dan khusyuk berbentuk batin. Khusyuk zahir ni tuan-tuan sekalian, iaitu anggota zahir yang tertakluk dalam perbuatan, dinamakan perbuatan hukum sembahyang rukun fi'ali. Berdiri betul, rokok, sujud. Tetap. Tetap anggota zahir. Mata kita tetap ke tempat sujud. Telinga kita mendengar bacaan dalam sembahyang yang kita baca. Kita baca doa iftitah, telinga ni dengar apa yang kita baca. Kita baca Fatihah, kita dengar. Begitu juga kita bacaan-bacaan sunat. Ketika tasbih, kita duduk antara dua sujud. Ketika makna kita kata baca doa iftitah, kita mendengar segala bacaan. Itu namanya khusyuk zahir. Khusyuk batin pula, hati kita tetap tak ingat yang lain, melainkan ingat Allah SWT. Jadi kata ulama, untuk mendapatkan kekhusyukan ini, hadir hati kepada Allah Ta'ala ini, adalah ciri-ciri dia. Antaranya at-tafahum. At-tafahum ni tuan-tuan sekalian, kita memahami bacaan yang kita baca. Jadi kita berusaha memahami apa yang kita baca. Kita baca Fatihah, kita tahu apa yang kita baca. Maknanya kita tahu apa kehendak-kehendak Fatihah itu sendiri. Kita baca doa iftitah, kita tahu kita sedang berikrar di hadapan Allah Ta'ala. Contoh kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, kita tahu makna kita berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguhnya sembahyang aku, ibadat aku, urusan hidup aku, urusan mati aku, semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila kita, maknanya kita kata, kita bacaan itu kita hadirkan maknanya, dan disebut sebagai at-tafahum, ia dengan mudah untuk melahirkan khusyuk. Kemudian dia ada lagi ulama sebut yang dikatakan sebagai ar-rajak. Untuk mendapatkan harapan, kita harap sembahyang kita ni diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang kita harapkan mendapat hasil, tentu kita buat elok-elok. Kita bercucuk tanam, kita nak hasil tanaman kita cantik, kita mesti buat elok-elok punya apa. Kita berniaga, nak perniagaan kita maju, kita layan pelanggan dengan elok. Kita ada buka kelang perusahaan, kita nak produk kita cantik, mesti kita buat elok-elok. Supaya kita dapat hadir hati dalam sembahyang, kita kena buat sebaik mungkin. Antaranya dengan penuh perasaan dan harapan agar ibadat kita ni diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana ulama bicarakan pula khauf. Bimbang sembahyang kita ni ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula disebut fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Nakawil untuk orang yang sembahyang, sembahyangnya lalai. Bimbang, takut sembahyang kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buat cantik-cantik. Ada di sana pula disebut sebagai at-ta'zim. Sembahyang dalam bentuk kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua perbuatan-perbuatan sembahyang ni menggambarkan keagungan Allah. Diri tegak macam batang kayu. Kita rokok macam kambing. Kita sujud macam ketul batu. Kita menghinakan diri kita kepada Allah, membesarkan Allah. Kita letak muka kita yang mulia ni di tempat yang kita pijak. Jadi kita, makna kata bukan setakat kita sembahyang, kita memahami falsafah tujuan sembahyang itu sebenarnya untuk mengagung dan membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau benda macam perkara macam ni kita buat, insyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala campakkan di hati kita yang dinamakan khusyuk atau hudur hati, hadir hati kepada Allah ketika mengerjakan, solat. Ya, insyaAllah mudah-mudahan. Cakap ya, kita yang buat cakap pun payah ke nak khusyuk. Allahu Akbar, dia merewang pergi kelain. Tuan-tuan cari kunci kereta tak jumpa. Tuan-tuan nak buat macam mana?
ambil duduk sembahyang. Nampak pun cerita tu. Ha, dia cerita kat saya punya gelak lah. Dia ni ada kebun sawit. Masa tu sawit tengah mahal lah tuan. Masa tu satu tan 800. Lepas ni stan tak sampai 300 lah. Ha, masa tu stan 800. Kan? Ha, jadi kalau sawit ni, kalau kita tak kait, lewat saya kait, orang tolong kait. Kita bawa kalau saya bikin, dah. Orang dah kait dah. Malam-malam orang curi sawit. Yang dia ni dah himpun dah sawit. Kait-kait himpun, tunggu siap dah. Tunggu lori, memik. Lori pula hari tu rosak. Roti yang dia sewa tu rosak. Haa, susah hati dia. Hari dah, makna dah lepas, dah masuk asar. Dia kata, sawit tak angkut lagi. Nanti kelang tutup. Oh, dia susah hati. Kemudian masuk asar, dia sembahyang tu. Allahu Akbar. Dia kata, takbir, takbir je ustaz. Lori sawit sampai. Sampai dalam hati. Dia dah cari banyak, banyak dah jumpa orang tu. Lori orang pakai, orang jumpa orang ni pakai. Lori Haji Hasan. Teringat lori Haji Hasan. Oh, yang Haji Hasan aku tak pergi cari lagi, dia kata. Dia sembahyang pun dia kata baca sekali-sekali ya. Subhana Rabbiyal Azim sekali, Subhana Rabbiyal A'la bihamdihi sekali, semua min sekali ya. Dia kata, lepas tu dia kata, bagi-bagi salam, tak ada doa. Start motor pergi rumah Haji Hasan. Waalaikumsalam Pak Haji, waalaikumsalam. Saya, hamai bawah ni, nak cari lori kot ada. Ada dua biji, dia kata, hari ni siapa pun nak sewa lori aku. Lega. Lori sawit, masalah lori sawit, selesai dalam sembahyang asar. Punya hebat. Sembahyang macam ni, aduh. Bukan lama sembahyang, 20 minit sampai 10 minit ya. Yang lain kita dah sibuk dengan dunia. 10 minit nak bagi kat Tuhan pun tak boleh. Nak ingat Tuhan pun tak boleh. Kalau semayang pun tak ingat Tuhan, luar semayang lagi ya. Allah Rabbi ya Karim. Itu dia. Jadi, makna kata, banyak fadilat yang dijanjikan oleh Allah SWT, kelebihan orang yang semayangnya khusyuk. Itu dia. Qad aflaha al-mu'minin. Boleh kutunganlah orang yang sembahyang itu. Sembahyang dia itu, makna kata khusyuk. InsyaAllah, mudahan. Iaitu, yang dikatakan khusyuk itu, hadir hati kepada Allah dalam sembahyang. Firman Allah Ta'ala, wa aqimus salata li zikri. Artinya, katakan, artinya, dan dirikan olehmu akan sembahyang kerana ingat akan daku. Jadi makna tuan-tuan, sembahyang ni Allah suruh dirikan kerana dengan sembahyang tu kita boleh ingat kepada Allah. Akhimi salata li zikri. Sembahyang olehmu untuk ingat kat aku. Sembahyang ni gunanya ingat kat Tuhan. Tapi kalau sembahyang tak ingat, makna kata kita tak sembahyang. Tujuan sembahyang itu sendiri untuk ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqimi salata li zikri. Sembahyang olehmu untuk ingat kepada Allah Taala, untuk ingat kat aku. Tiba-tiba sembahyang tak ingat kat Tuhan. Maka tujuan sembahyang tu dia dah lari. Dah lari kelih. Bukan untuk ingat kat Tuhan. Adalah ayat lain. Kan Tuhan sebut inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semayang tu untuk mencegah fahsyak dan mungkar. Tapi dalam konteks ni, semayang untuk ingat kat Tuhan. Sebab itu tuan-tuan tengok, semayang dia lain daripada yang lain. Dari mula-mula takbir tu sampai salam, semua ingat Tuhan. Sebutan kita, kan? Hati kita, semua ingat kepada Allah. Mula daripada kita kata Allahu Akbar, dah ingat kat Tuhan. Doa iftitah, ingat Tuhan. Fatihah. Ayat Fatihah tu semua makna kata ingat kepada Allah Ta'ala. Bahkan dalam Fatihah tu ada tujuh tauhid, tuan. Satu ucapan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ingat Tuhan, Tuhan yang esa. Ada tujuh tauhid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu mentauhidkan Allah. Alhamdulillah. Itu mentauhidkan Allah segi pujian. Segala pujian bagi Allah.
Rabbil Alamin. Itu namanya Tauhid. Makna kata Rububiyah. Allah saja yang Rabkan alam ini. Ar-Rahman. Mentauhidkan Allah saja yang pemurah. Ar-Rahim. Allah saja yang penyayang. Maliki Yaumiddin. Allah saja yang memiliki alam, memiliki atau pemerintah pada hari akhirat. Itu dah lima tauhid. Iyyaka na'budu, mentauhidkan Allah di sudut uluhiyah. Wa iyyaka nasta'in, mentauhidkan Allah Tuhan saja, Allah saja Tuhan yang tempat kita minta tolong. Tujuh tauhid. Selepas kita menyatakan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita meminta ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Minta supaya Allah tunjuk kita jalan yang lurus. Jangan jalan orang yang dimurkai oleh Allah, jalan orang yang sesat, Yahudi dan Nasara. Tujuh kali kita tauhid Allah, dan berdoa Allah. Semua ni semua ingat Allah. Sama ada kita tasbih, sama ada Rabbil A'la, ini ingat kat Tuhan. Semua. Bahkan tak boleh cakap lain daripada tu. Tak boleh cakap lain daripada apa yang digariskan oleh Allah Ta'ala ketika solat, ketika sembahyang. Amalan lain tak apa. Kita baca Quran. Lepas tu tengah-tengah baca, orang bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kita tengah sembahyang, orang bagi salam boleh jawab. Waalaikumsalam. Lepas tu sambung pula. Tak apa dah. Tak boleh kita ganggu sembahyang tu pada mula takbir ihram sampai salam. Kita keluar zakat. Keluar zakat boleh sambil sembang boleh. Ni aku bagi zakat kan. Sembang-sembang tak apa. Haji pun boleh. Tu Arab lagi teruk. Tengah-tengah tawaf tu, dia tengok handphone dia bunyi. Dia tu Arab. Dia pegang handphone tu, dia berpusing cakap. Oh, sembah apa, sembah mek. Dada berpusing, membusing-busing. Kita ni jagalah, jaga bau kita ni kan dah. Kita dah tawaf. Jangan lari pada bau kita yang kiri. Tu Arab tak ada. Tengah-tengah tawaf tu, handphone bunyi, dia membusing-busing. Tapi semayang tuan tak boleh. Daripada mula takbir ihram sampailah salam. Semata-mata untuk Allah. Pujian, doa, tasbih, takbir, tahmid. Semuanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuailah dengan ayat. Akhimi salata li zikri. Semayang untuk ingat kat aku. Kalau ucapan kita ni sentiasa menunjukkan kita mengingati Allah. Hati macam tu lah. Jangan rewang, pergi ke lain. Ingat ke lain, ingat lori sawit lah, apa lah. Tak boleh lah. Tengah-tengah sembahyang, bunyi apa, bunyi guru. Alah, baju tengah sidai. Tak angkat mata habis dah. Macam-macam lah bersabut kita ni tuan-tuan. Tak khusyuk. Tak tahulah. Tapi Allah perintah kepada kita, dirikan sembahyang. Li zikri, untuk ingat kepada aku. Nah, artinya dirikan olehmu akan sembahyang kerana ingat akan daku, akan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tuan ya Allah, sahabat-sahabat Nabi macam mana sembahyang tu? Sayyidina Ali tuan sembahyang. Dalam satu peperangan tu dia kena panah. Nak cabut sakit tuan. Lepas tu ada sahabat kata, Ali tak apa, tunggu dia semayang. Dia ambil uduk, dia semayang, panah melekat kat belikat ni. Takbir je tuan-tuan. Orang cabut panah, dia tak bergerak pun. Duk aku tu. Dia punya khusyuk, orang cabut panah, tak bergerak. Kita lah tuan-tuan kalau orang cabut panah, tak ada nak bayang. Tak boleh nak bayang kita. Tengah-tengah sembahyang lalu lipan. Lipan pula duduk tempat sujud kita tu. Agak macam mana? Dia buat main depan kita tu. Batai kau buat pasal. Ali panah kena belikat. Cabut tak bergerak. Lepas sembahyang baru sakit. Tengah sembahyang tu macam kena bius tu. Fana dia. Fana.
pada ingat yang lain. Tumpu hati ingat kepada Allah SWT. Ini sembahyang para sahabat. Sembahyang kita taklah. Nabi sembahyang bengkok kaki. Kita main bola adalah bengkok kaki. Sembahyang bengkok kaki mana ada. Maknanya Nabi berdiri lama. Baca ayat Quran panjang. Sampai khusyuk, sedap, lazat, manis. Solat ni tuan, bengkok kaki-kaki. Oh, mendirikan solat, mendirikan sembahyang. Kita Allah Rabbi ya Karim. Mudah-mudahanlah Allah SWT ada campak pada kita. Sebelum kita mati, khusyuk, tetap hati. Ha? Orang kata nak tetap hati ni macam mana? Ingat Allah, jangan ingat yang lain. Ha, tu makna tetap hati, khusyuk hati tu. Allah Rabbi ya Karim. Boleh cerita lah kita ni. Orang tanya kita, ustaz khusyuk ke? Aduh. Hari ni payah nak jawab tuan. Anugerah Allah Ta'ala lah kepada hambanya yang dikehendaki. Kalau tuan nak bagi tu, tuan bagi kat siapa? Tuan nak bagi ni tuan, kadang bukan orang alim. Bukan pandai sangat. Macam di apa? Di Teruh, Masjid Kuala Teruh. Atau lebih tepat, kampung tu nama Kampung Bemban. Nama dia Pak Din. Pak Din ni tuan-tuan, dia ni, dia tukar masuk masjid. Kalau masjid nak buat apa-apa lah, buat kenuri ke, jamuan apa-apa, dia tukar masuk. Hang bagilah banyak mana duit, tahu cukup. Ya. Tak pernah tak cukup. Ni Pak Din jangka orang makan ni 100 orang, cukup ke duit? Eh cukup, dia tahu cukup ya. Tak cukup, dia tambah duit dia. Tentu, tuan-tuan. Mudah tuan-tuan, dengan takdir Allah Ta'ala, kalau kita tengok dia bila senyum ya. Tak pernah dia layan orang yang makan, minum semua, dia layan basuh pinggan semua. Allah. Lepas tu bulan Ramadan baru ni, tengah sembahyang Isya tuan, rekaan kedua, dia meninggal tengah sembahyang. Orang punya ramai sembahyang mayat dia. Lepas tu, apa nama, dah selesai sembahyang mayat, sebelum nak bawa pergi pengkumian tu, pengurusi masjid Tuan Haji Zainuddin buat pengumuman. Saya ni dia kata nak buat pengumuman sikit pada tuan-tuan, nak bagi tahu tuan-tuan, bagi tuan-tuan tak tahu. Sejak masjid ni ada, masjid dengan Bemban tu ada, yang bayar bil api, bil air Pak Din tu lah. Yang Pak Din ni pula kerja kampung lah. Bukan ada gaji apa, dia kerja kampung ya. Sebang kayu bakau, buat kerja-kerja kampung ni ya. Kek kelapa ke gitu ya. Tapi dia boleh bayar bil api dengan bil air. Baru orang semua heran. Macam mana orang yang biasa, bukan pendapatan lumayan pun. Ha, dia boleh bayar, makna kata sumbangan untuk bil api, bil air masjid. Jadi keikhlasan yang tinggi lah tuan-tuan. Allah pilih dia. Mati tengah mengerjakan solat. Mati husnul khatimah. Alhamdulillah. Bulan Ramadan tak tahu. Allah Rabbi ya Karim. Allah pilih. Ha, jadi begitulah khusyuk ni tuan nak bagi kepada hamba yang jujur, yang ikhlas, yang sesungguh buat ibadat, mengerjakan ibadat kena Allah Ta'ala, Allah bagi. Tapi kita boleh carilah waktu-waktu yang mendapatkan khusyuk. Di bangun malam, di tengah malam. Kan? Keikhlasan dia tinggi, khusyuk dia pun tinggi. Kurang gangguan. Orang semua tidur, kita bangkit pukul 3-4 pagi. Kan? Jadi dia lebih tenang dan lebih khusyuk. Kita boleh cari waktu-waktunya insyaAllah. Ha, kalau kita dah dapat waktu malam, kita dah seronok dengan sembahyang malam kita. Mungkin Allah akan bagi lagi khusyuk ketika sembahyang sunat duha, ketika sembahyang berjamaah, sembahyang sunat dan sebagainya insyaAllah. Apatah lagi kita hafal Quran. Ayat-ayat Quran tu pula kita faham makna dia. Cukup cantik lah tuan. Lagi menghadirkan khusyukan dalam kita mengerjakan solat itu insyaAllah. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, wala takum minal ghafilin. Artinya jangan kamu jadikan diri kamu itu daripada orang yang lalai di dalam sembahyang. Larangan daripada Allah Taala, wala takum minal ghafilin. Jangan kamu jadi orang yang ghafil. Ghafloh, yang lalai. Lalai daripada memelihara segala rukun-rukun sembahyang, perbuatan sembahyang. Lalai kan tuan? Tengah sembahyang Allah, aku baca Fatihah, dia pun, aku ni
Maliki Yaumiddin baca radak lagi. Ha pula. Mana dia tak konsisten. Dia tak tumpu, tak fokus dalam bacaan Fatihah dia. Baca laju ya. Dah habis waladhalin. Eh, Maliki Yaumiddin ni baca radak lagi. Ha dah. Ha, jadi dia tak fokus betul-betul sembahyang. Langkah yang lalai. Sentiasa berlaku. 3-4, 4-3. Rupanya 6 rekaat dia sembahyang asal. Bukan 3 atau 4. Dia hantar sampai 6 rekaat. Ada lah Azhar. Ada. Apa dia ingat kita pun tak tahu. Ha, lalai dalam mengerjakan solat. Solat dia tuan, dia ada 3 rukun. Ada 3 rukun. Pertama, rukun qalbi, niat dan tertib. Yang kedua, rukun qauli. Qauli ni bacaan yang wajib dibaca. Doa iftitah, apa nama doa iftitah lah. Takbiratul ihram, Fatihah, kan? Tahiyat, selawat dan tahiyat, dan juga makna kata salam. Empat ni rukun qauli. Kemudian ada pula rukun fi'li. Rukun fi'li ni rukun perbuatan. Berdiri betul, rokok, sujud, rokok, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, ha? Dan juga makna kata duduk tahiyat akhir. Ini rukun fi'li. Fi'li ni perbuatan. Qauli ni percakapan, percakapan, perkataan. Ha, kemudian rukun hati ataupun niat, niat dan juga tertib. Kemudian kita mengaji tuan-tuan sekalian, makna kata sifat 20. Atau sifat-sifat Allah Ta'ala ni yang kita nak bagi berlaga elok dengan sembahyang ni, sifat ma'ani. Mana sifat ma'ani? Antara sifat ma'ani itu samak, basar dan ilmu. Samak apa? Mendengar. Basar tu apa? Melihat. Ilmu tu apa? Mengetahui. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amalikum. Inna Allah yanzuru ila qulubikum. Allah tak perhati zahir kamu. Yang Allah perhati hati kamu. Terutama dalam sembahyang. Allah tilik hati kita. Ha, ingat mana? Ingat pada Allah kah? Ingat sembahyang kah? Ingat ke lain? Bila kita ada perasaan tu dipanggil muraqabah. Tuan-tuan tahu muraqabah? Muraqabah ni macam ni. Macam kita bawa kereta di lebuh raya. Kita lari laju 150 km. Tiba-tiba kereta bertentangan, berselisih yang mari bertentangan. Dia bagi signal. Cuk, cuk, dia bagi lampu. Kereta bagi lampu. Mula-mula tak pasal lagi. Selisih dengan van. Van pun bagi. Cuk, cuk. Kejap lagi, selisih dengan lori. Lori pun bagi signal. Apa makna tu? Makna apa? Makna speed trail. Bapak jaga. Speed trail ada. Berarti tuan-tuan sekalian, kita sedang diperhati oleh kamera polis. Kita nampak tak kamera tu? Kamera tu kita tak nampak. Dia menyorok balik pokok sawit. Kita tak nampak. Dia sorok menyorok balik tiang apa? Tiang tu lah, tiang jambatan tu. Kita tak nampak. Walaupun kita tak nampak kamera, tapi kita yakin kamera sedang perhati kita. Itu nama muraqabah. Allah kita tak nampak, tapi kita yakin Allah duk tengok hati kita ni. Duk tengok perbuatan kita. Dia duk dengar percakapan kita. Hei, tak berani tuan-tuan nak cakap ikut suka. Nak buat ikut suka. Nak rewang-rewang hati tak ikut suka, tak boleh. Ha, kita tumpukan hati kita, pendengar percakapan kita dan perbuatan kita. Kerana kita sedar, kita sedang diperhati oleh Allah Ta'ala. Itu namanya muraqabah. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu wa'innahu yarawaka. Kamu beribadat seolah-olah kamu melihat Allah. Itu namanya musyahadah. Kalau kamu tak melihat Allah, tak sampai kepada peringkat musyahadah, ingatlah yang Allah melihat kamu.
Takkan kita kata Tuhan tak nampak kita kot? Takkan kita nak kata Tuhan tak tengok kita? Allah tak mendengar perkataan kita? Ini yang teruk sangat dah macam tu. Makna semua orang yakin dia dilihat oleh Allah, didengari oleh Allah perkataannya dan diketahui oleh Allah akan hatinya. Ha, bila kita ada ni namanya muraqabah. Kita baca pun baca elok-elok lah tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca. Baca elok-elok. Fatihah ni tuan-tuan 7 ayat. Baca elok-elok 7. Jangan satu ayat. Nak kata wasal, tak wasal. Nak kata apa berhenti, tak berhenti. Rajak terus. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Maliki yaumiddin mana? Iyyaka na'budu duduk tang mana? Kita tak sedar. Baca semayang dan semayang baca dengan tak sedar. Kita tuan-tuan, kita baca Quran ni. Kita baca ni Tuhan jawab. Tuhan jawab lah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Telah memujilah hamba aku kepada aku. Kita baca Tuhan jawab. Kita baca Tuhan jawab. Berhentilah saat. Wakaf tu berhenti saat. Tapi tak ada tukar nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Tak ada berhenti pun. Kalau kita bersembang tuan. Kita kata Tuhan jawab. Kita kata Tuhan jawab. Macam kita sembang dengan kawan kita berdua dengan mak ni. Ustaz berbila sampai? Saya baru sampai. Ustaz mai berapa orang? Mai bertiga. Hujan nak di jalan? Dah. Kalau gitulah. Ini. Cakap apa hal itu? Cakap ni seorang tanya seorang jawab. Dia dah berhenti apa? Kena tertib bacaan kita tu. Sebab kita merasai kita sedang didengari percakapan kita oleh Allah. Itu namanya muraqabah. Begitu perbuatan kita. Kena betul-betul tuan. Ni Tuhan tengok ni. Kita polis. Pegawai kita mai. Kita punya tabik. Tu dia. Tabik betul-betul ya ni. Semayang. Depan Allah Ta'ala. Wajah tu wajah lillazi fatara samawati wal ard. Kuhadapkan wajahku kepada Tuhan, pemilik langit dan bumi. Kita semayang depan Allah. Allahu Akbar ni, tangan kita ni, ibu jari ni. Bawah telinga tuan-tuan, letak elok-elok. Bawah telinga ni, ibu jari ni. Ujung jari ni, sekira-kira. Ujung telinga. Sekira-kira. Bukan saya suruh sukat, tak. Sekira-kira. Ini, Allah. Macam mau tak mau pun takbir. Allah. Sami Allah liman hamidah. Sami Allah. Allahu Akbar. Angkat tangan elok-elok. Turun elok-elok. Naik elok-elok. Buat dengan tertib. Kalau depan manusia, kita pasukan uniform. Di hadapan pegawai kita, bukan hormat lagi. Angkat tangan dengan tertib. Depan Allah, ya Allah. Bukan begitu. Allah. Angkat tangan bawah ni. Elok. Allah. Ini tapak tangan menghadap kiblat. Kaki ni dua-dua menghadap kiblat. Sekira-kira sejengkal antara satu kaki dengan satu kaki. Ini satu kaki duk pi apa nama? Petaling Jaya satu pi kilah. Duduklah gitu. Bercabar gitu tak mau. Tetap hati kita rokok dengan elok, sujud dengan elok, buat dengan elok insya-Allah. Maksud semayang ni tuan-tuan, makna kata yang akan, yang pertama-tama akan disoal besok di hadapan Allah Ta'ala. Kalau semayang kita cantik, insyaAllah lah tuan. Sebab semayang ni macam raga, macam bakul. Dalam tu lah nak berpuasa, dalam tu lah nak bubuh zakat, korban-korban pun dalam bakul tu lah. Kalau semayang kita tak jaga elok-elok, macam mana ibarat bakul kita bocor tuan. Bubuh semua terkeluar, berkelui habis. Buat elok-elok insyaAllah mudah-mudahan. Itu dia. Baik. Maka oleh itu Allah Ta'ala sebut. Wala takum minal ghafilin. Jangan makna kata kamu jadikan diri kamu itu
daripada orang yang lalai di dalam sembahyang. Jadi kita buat elok-elok sedekat yang kita mampu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi firman Allah taala, wala taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Artinya jangan kamu hampir akan sembahyang padahal kamu mabuk, hingga mengetahui kamu akan yang kamu kata, yakni murad dengan mabuk itu, iaitu mabuk dengan dengan sebab kebanyakan cita-cita di dalam hati akan dunia. Tidak. Ini ayat wala taqrabu salata wa antum sukara. Jadi kalau kita tengok ayat ni asalnya tuan-tuan, iaitu berkaitan hukum pengharaman arak. Arak ni diharamkan peringkat-peringkat-peringkat. Kan? Di antara mulanya diharamkan arak apabila nak mengerjakan sembahyang. Kan? Lepas sembahyang boleh minum arak lagi. Sampailah akhirnya diturun ayat pengharaman total daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Pengharaman yang Allah Taala larang terus arak itu. Walaupun ayat ni tuan-tuan berkaitan dengan pengharaman arak zaman, makna tu ketika nak mengerjakan solat, tetapi ulama-ulama tasawuf mengambil juga ayat ni sebagai makna kata arak ni memabukkan, makna menyebabkan kamu lalai dalam sembahyang, maka mabuk tu dijadikan makna kita kata satu perkara penting sembahyang, jangan mabuk, jangan ingat yang lain, jangan lalai, jangan lupa. Sembahyang itu mestilah dalam keadaan kita tidak mabuk, kita tidak lalai, kita tidak lupa dalam mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kerana ayat mula tadi, akhimis salata li zikri, sembahyang tujuannya untuk ingat kepada Allah. Jangan sembahyang dalam keadaan kita mabuk ataupun tak ingatkan Allah Subhanahu wa taala. Di sembahyang itu mesti ingat kepada Allah. Jadi la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Artinya jangan kamu hampir akan sembahyang, mendekati sembahyang, mengejarkan sembahyang, padahal kamu mabuk, sehinggalah kamu, makna kata, mengetahui kamu akan yang kamu kata. Jadi makna dikendaki bila kita sembahyang tu jangan macam orang mabuk. Tak tahu cakap apa, orang mabuk tak cakap apa. Oh, saya raja lah, saya itulah, saya orang kaya lah, dia cakap ikut dan sebab dia mabuk. Jadi jangan sembahyang dalam keadaan kita mabuk, tak sedar apa yang kita kata. Jadi kita sembahyang, kita sedar apa yang kita kata. Kalau kita kata Allahu Akbar dalam keadaan kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kita, makna kata, kita baca doa iftitah, kita sedar kita sedang, makna kata, berikrar di hadapan Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sedar kita dalam keadaan, makna kata, mengikrarkan diri kita kepada Allah, sembahyang kita, ibadat kita, urusan hidup kita, urusan mati kita, semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ajaran ataupun bacaan dalam sembahyang itu kita baca dengan penuh kesedaran, bukan seperti orang mabuk tak sedar kata apa. Baik tu Sayyidina Ali tuan, ketika dia ambil wudu, muka dia pucat macam tak berdarah ketika ambil wudu. Bila orang tanya dia kenapa, dia kata, tadi aku baru ikrar depan Tuhan, aku berjanji depan Allah, aku, makna kata, akan jadikan sembahyang aku, ibadat aku, urusan hidup aku untuk semata-mata untuk Allah, urusan mati aku pun kerana Allah. Aku belum sempat lagi menunaikan ikrar aku, mai pula nak ikrar pula. Yang zuhur tadi tak selesai tunaikan ikrar, datang pula asar.
Yang asar ni belum selesai lagi, tunaikan kita punya janji. Datang pula maghrib. Yang tu yang pucat muka takut kepada Allah Ta'ala tu. Ha, jadi makna kata dia sembahyang dalam keadaan sedar janji-janji dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang pucat muka tu. Sayyidina Ali karamallahu wajha. Wah, yang paling khusyuk sembahyang. Ha, itu dia. Ha, jadi jangan mengerjakan sembahyang seperti orang mabuk tak tahu apa yang dia kata. Iaitu mabuk dia kata dengan sebab kebanyakan cita-cita dalam hati akan dia kata keduniaan. Jadi tengah sembahyang duk ingat dunia. Duk ingat itu, ingat itu, ingat projek, ingat kontrak, ingat sawit, ingat ikan, yang ikan-ikan lah. Yang kelang-kelang lah. Yang kontraktor-kontraktor lah. Semua makna kata urusan dunia, kita bawa masuk dalam sembahyang. Sebenarnya tuan-tuan, bukan bawa urusan dunia masuk sembahyang. Urusan sembahyang tu kena bawa ke dunia. Sembahyang kita penuh dengan agungkan Allah. Urusan dunia kita mengagungkan Allah. Tak salah kita meniaga-meniaga lah. Macam mana kita sembahyang membesarkan Allah, kita besarkan Allah dalam dalam perniagaan kita. Tak tipu, tak kecoh, ikut syariat dengan elok, jaga timbangan, jaga sukatan. Sembahyang pun, makna meniaga pun ibadat juga. Kita makna kata menjadikan makna kata Islam tu sebagai dasar perniagaan kita. Kita bawa sembahyang tu keluar. Ketika kita di laut sebagai nelayan, kita sebagai pemerintah, kita sebagai pembesar, ingatkan Allah ketika kita buat kerja-kerja kita. Itu yang Allah puji itu. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'adullah alaih. Di kalangan orang beriman ni benar janji dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bawa sembahyang tu keluar sembahyang. Rijalul la tulihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Laki-laki yang tak melalaikan jual beli dia, perniagaan dia daripada mengingati Allah. Ketika meniaga tak lupa Tuhan. Tak tipu dalam perniagaan, tak kecoh dalam perniagaan. Jadi kita bawa sembahyang keluar. Jangan bawa yang luar masuk sembahyang. Masuk getah lah, masuk sawit lah. Masuk balok semua, masuk sembahyang habis lah. Tuan-tuan, sembahyang kita berceru lah. Ha. Kita jadikan sembahyang sebagai makna tarbiah. Mendidik diri kita benar-benar tunduk dan patuh pada Allah Ta'ala dalam semua hal kehidupan kita hari-hari. Ha, tu yang dikenalki macam tu. Ajak ni yang dimaksudkan mabuk, iaitu kata musannif rahimahullah Ta'ala, kebanyakan cita-cita dalam hatinya itu akan dunia. Kebanyakan kasih dalam hatinya itu akan dunia. Kasihkan dunia tu terbawa-bawa ke dalam sembahyang. Sayang ke dunia, cinta dunia. Dunia ni tuan-tuan, kalau kita kasih dia, dia mai tu, dia mai sifat yang pelik-pelik. Seperti tomok haloba. Tomok akan dunia. Bila dah kasih tuan-tuan, kita dah tak nampak cacat celah dia. Orang yang kita kasih, hang tak usah lah, hang cakap apa, dia kata betul semua. Kalau orang tu kasih dunia, jangan cakap. Yang haram pun dia nampak cantik. Benda tak elok dunia pun dia nampak cantik. Dia nampak cantik saja sebab dia dah kasih. Bila dia benci, dia jadi musuh, hang tanya, semua tak elok. Sebab itu tuan-tuan nak tanya benda yang baik daripada seorang, tanya kawan dia. Semua baik. Tuan-tuan nak tanya makna tentang keburukan orang, tanya musuh dia. Semua buruk, tak ada yang baik langsung. Sebab itu tuan-tuan, Islam mengajar kita bersederhana dalam berkawan dan bermusuh. Ahbib habibaka haunamma asa an yakuna radibaka yaumamma abghid baghidaka haunamma asa an yakuna habibaka yaumamma. Apa makna dia? Kasihlah dengan orang yang kamu kasih.
Ahbib habibaka, kasihlah orang yang kamu kasih itu. Tapi hau nama kasih yang berpatut-patutan. Jangan telajak lebih sangat kasih itu. Kasih yang berpatut-patutan. Maksudnya apa? Asa ayakuna radibaka yaumama. Kemungkinan satu hari orang yang kamu kasih akan menjadi orang yang kamu benci. Ada tak? Dulu kita sayang kat dia, kita tak kira dah. Lah tengok muka dia kita nak meluat. Ada tak? Ada. Abarid baridaka haunama. Benci kat seorang tu, benci yang berpatut-patutan. Jangan benci tu benci habis. Pasal apa? An yakuna habibaka yaumama. Kemungkinan orang kamu benci satu hari menjadi orang yang kamu kasih. Ada tak? Dulu kita marah kat dia, lah sayang kat dia. Ada tak? Ada. Kita kasih kerana Allah, kita benci pun kerana Allah. Dia buat benda elok, kita sayang kat dia. Tapi bila dia mengarut, takkan tak sayang lagi. Kita benci ya. Ha, jadi manusia ni boleh kita kasih dan boleh kita benci mengikut keadaannya. Tapi Allah Ta'ala, Rasul mesti sentiasa dikasih. Tak boleh dibenci sama sekali. Nah, ha, insyaAllah. Ha, jadi janganlah kita heretkan, kita bawa diri kita kasih kepada dunia. Kerana kasih dunia tuan-tuan, akhirnya dia bawa sifat-sifat yang macam-macam lagi. Termasuk sifat seperti tomak halaba. Kalau kita tuan-tuan masuk golongan tomak, jangan cakaplah tuan-tuan. Kita cinta dunia, tamak dengan dunia, tak cukup dengan dunia, jangan cakap tentang perjuangan. Orang tamak ni berjuang apa pun tak boleh. Sebab itu ulama kata, dia kata al-abdu hurun in qana. Al-hurru abdun in tamak. Faqnaq la tatmak. Fama syai'un yasimu siwat tamak. Ulama kata al-abdu, dia ni patutnya seorang hamba. Hurun, tapi boleh jadi orang yang merdeka in qana. Kalau dia bersifat qana'ah. Kalau kita bersifat qana'ah, kita memadai apa yang ada kepada kita. Pakaian yang berpatutan, makan cukup ala kadar, rumah ala kadar. Kita tak gila dunia. Kita boleh jadi hamba yang merdeka. Kita boleh cakap apa kita nak cakap. Boleh tentukan sikap kita dengan sikap yang jelas. Tetapi ulama' kata, al-hurru abdun in tamak. Seseorang yang sepatutnya, seorang yang merdeka boleh bertukar menjadi hamba in tamak kalau bersifat tamak halaba. Sebab itu mari kita bersifat faqna' la tatmak. Jadi orang yang bersifat qana'ah, jangan kamu jadi orang yang bersifat tamak halaba. Fama syai'un yasimu siwa tamak, dan kamu tak akan dapati keruntuhan, kerosakan yang melanda dunia ini melainkan berpunca orang yang bersifat tamak halaba. Ha. Jadi tak macam itulah. Ha. Jangan kita bawa terlampau seronok dengan dunia, bawa dunia dalam sembahyang. Pada di luar sudahlah. Jangan sampai kita heret dunia itu ketika kita mengerjakan solat, sampai solat kita tak tetap. Ha, tu yang jadi saya kata tadi sampai 6 rakaat tadi kan. Ha, patutnya 4, dia bubuh sampai 6 terus. Ha, tu dia. Ha, ada lagi. Ha, satu lagi ya, insya-Allah satu lagi. Qala musannif rahimahullah taala. Ya. Nah. Jangan kita makna kata kita mabuk itu makna mabuk dengan dunia, kasih kepada dunia. Dia kata akan dunia, kebanyakan kasih dalam hatinya akan dunia. Demikianlah kata Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, ia nakal daripada ulama. Habis. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullah ila salati ma lam yuhdhir ar-rajulu fiha qalbahu ma'a badani. Artinya tiada menilai Allah Ta'ala kepada sembahyang seorang selama tidak menghadirkan oleh orang laki-laki itu
dalam sembahyangnya itu akan hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta badannya. La yang zurullah, maka Allah Taala tidak melihat bila solat, tidak melihat makna kata selama kita, makna Allah Taala tak memandang, tak memerhatikan sembahyang kita tu. Malam yahduri rajulu, sehinggalah barang yang tidak menghadirkan laki-laki itu, khalbuhu ma'a badani, iaitu tak menghadirkan hatinya serta badannya dalam sembahyang. Allah tak tengok sembahyang kita, Allah Ta'ala tak menghargai sembahyang kita, melainkan orang yang sembahyang dia hadirkan hatinya dan badannya kepada Allah Ta'ala ketika sembahyang. Apa makna hadir badan? Makna kata anggota zahirnya ini tetap menjaga rukun-rukun sembahyang. Rokok dengan elok, sujud dengan elok, takbir dengan elok, bacaan dengan elok, tuan perhati. Begitu juga hati kita, ingatkan Allah, tak ingat yang lain. Kosongkan hati kita daripada yang lain daripada Allah Ta'ala. Seperti mana firman Allah kepada Nabi Musa, ya Musa, farriq li baitan li askuna fi. Wahai Musa, kosongkan satu bilik di hatimu, aku nak duduk. Makna kata hati kita ni ingat Allah dalam sembahyang, jangan duk ingat yang lain. Ini kita usahalah insya-Allah tuan. Cara usahanya itu kita bangunlah kerap-kerap sikit, bangun malam, kita bangkit pada tidur tu kita lupa banyak kerja-kerja, lupa. Kita sembahyang biasa ni tengah-tengah sibuk kerja pergi masuk sembahyang. Yang tu diingat macam-macam tu. Tengah malam kita rehat, kita tidur, kita lena, kita bangkit pukul 4 pagi, 4 setengah pagi. Mana tengah fresh tu, kita sembahyang. Maka hati kita mudah fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jadi mudah-mudahan bila kita dah merasai keseronokan, kelazatan, kesedapan, khusyuk dalam mengerjakan solat tahajud, insya-Allah kita bawa pada solat-solat yang lain insya-Allah. Dan yang pentingnya berdoa kepada Allah Taala. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita sembahyang yang khusyuk, khusyain, menjadi orang yang khusyuk ketika mengerjakan solat. Inilah harapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa tentu saja kot kita boleh berhenti insya-Allah. Kesimpulan kita dapat makna khusyuk ni tuan-tuan anugerah Allah sebenarnya. Yang boleh kita usahakan, jaga anggota zahir kita tetap rukun dia, perbuatan bacaan kita jaga betul-betul, kita fokus betul-betul, insya-Allah dengan pertolongan dan anugerah daripada Allah Ta'ala, Allah akan campak kepada kita perasaan khusyuk dan tawaduk dalam kita mengerjakan salat insya-Allah. Jadi sebelum saya berundur ni tuan-tuan, ada 2-3 perkara terutamanya pada sahabat-sahabat yang balik raya ni, raya haji ni, kalau lain ni balik ke Perak, kami ada buat tuan-tuan majlis kenduri korban. Raya pertama kita sembelih korban. Raya kedua, sebahagian daging tu kita ambil sikit, kita buat kenduri korban. Malamnya kita buat ceramah korban. Kita jemput 2 penceramah malam tu insya-Allah. Jadi kalau tuan-tuan kebetulan lalu Perak tu, singgahlah pondok saya insya-Allah. Dan kita masih membuka pada orang ramai untuk menyertai korban. Mungkin tuan-tuan di sini ikut semua dah penuh. Kalau ada yang berhajat lagi, kita masih buka lagi untuk korban. Sebab selalunya masjid, dia kalau nak tambah lagi lembu, jadi masalah. Sebab cari lembu, umpamanya dia dah cukup 8. Nak tambah lagi sekor, siapa nak hantar satu lori sekor? Dia berapa hal lah. Saya tak ada masalah, lembu kami banyak. Kami belah sendiri. Nak tambah apa-apa pun boleh, kita lembu kita duduk ada setiap arah. Jadi kalau siapa yang berhajat tu silalah insya-Allah. Yang kedua tuan, kita mengadakan hari pondok. Hari pondok sempena pondok kita berumur 6 tahun. Tahfiz kita buat lama dah. Tapi pondok baru 6 tahun. Jadi tanda kesyukuran kita kepada Allah Taala, tiap-tiap tahun kita mengadakan hari pondok.
Pondok kita mula dibuka 1 bulan 9. Tiap-tiap 1 bulan 9 kita buat kenduri, buat majlis. Tahun ni kita buat 2 hari. Kita buat 31 Ogos dan 1 bulan 9. Jadi dua hari itu kita sediakan makan minum semua cukup. Kemudian kita panggil ramai ulama tuan untuk daurah kitab. 2-3 buah kitab kita nak daurah sepanjang 2 hari itu. Dan ada forum, ada ceramah dan macam-macam majlis lah. Mana kata hari tersebut. Kita juga syukur pada Allah Ta'ala tuan, pertamanya kerana kita berjaya bagi pendidikan percuma kepada anak bangsa kita. Selama makna kata 6 tahun kita tak ambil yuran. Yuran langsung kita tak ambil. Bahkan kita bagi beras. Ikan tu kalau ada duit kita bagilah. Tak ada duit tak ada lah. Budak-budak pun faham. Ada ikan tu dia orang faham lah saya ada duit. Kalau tak ada ikan tu dia pun kata ustaz tak ada duit lah tu. Jadi dia orang belilah telur goreng makan. Tanda syukur kita boleh bagi pendidikan percuma. Asrama percuma, beras percuma, semua percuma, kita buat majlis hari pondok. Yang kedua tuan-tuan, tanda syukur kita kepada Allah Ta'ala kerana sepanjang 6 tahun ni adalah figure-figure 4-5-6 orang anak murid kita bolehlah baca kitab-kitab sekitar masjid yang terdekat. Kitab nipih-nipih Matan Umum Barahin, kitab Usul Tauhid, Putera Raisya, usul tak kitab apa Jatuh Subian. Kitab nipih-nipih tu banyak murid-murid kita boleh baca lah. Jadi orang kampung banyak masjid jemput pelajar kita insyaAllah. Dan ada juga pelajar kita yang usaha lebih, ramai mereka yang pergi sampai ke Terengganu, Kelantan untuk menyampaikan ceramah agama. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Tanda syukur tu kita buat kenurilah majlis insyaAllah. Di tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, 31 dan 1 bulan. Yang keduanya, perkembangan pondok yang saya buka di Pulau Pangkor, alhamdulillah setakat ni dia berjalan dengan lancar sekali insyaAllah. Kita berjaya tolak semua, dah tolak tanah semua dan kita sedang mendirikan bangunan insyaAllah. Setakat ni dah kita belanjakan sekitar RM70,000. Menanja upah, beli bahan-bahan binaan. Di Pulau Pangkor ni tuan, bahan binaan dia mahal. Jadi kita nak dapat murah sikit, kita terpaksa beli di tanah daratan, beli di lumut ke, secewan ke. Kemudian kita beli, kena beli satu lori penuh. Bubuh lah besi ke apa, bagi penuh-penuh. Simen apa semua. Lepas tu lori ni akan naik bot. Bot ni akan bawa pergi ke Pulau Pangkor, dia akan buanglah benda-benda tu di tapak binaan. Dia balik, naik bot balik. Jadi tambang pergi lori ni, tambang balik naik bot, itu kita dah bayar. Barang dia macam juga macam biasa. Jadi makna kata bila kita tolak dengan tambang lori ni, tambang bot ni, dia masih murah dengan dibandingkan beli di Pulau Pangkor. Itulah pengembangan sekarang ni tuan-tuan. Nampak alhamdulillah tak ada masalah banyak sangat. Yang kedua dia, tanah tu agak rendah sikit, terpaksa kita tambak dengan tanah merah. Di sana tuan-tuan, tanah merah selori RM98. RM100 lah. Jadi tukang kata, ustaz, peringkat awal ni denda 300 lori. 300 lori mencecah RM30,000. Tapi tak apalah, insyaAllah kita usaha cari. Mudah-mudahan menjadi kenyataan. Pusat pendidikan ini akan terbina di Pulau Pangkor, akan wujud sebuah pondok pengajian di Pulau Pangkor yang akan mendidik anak-anak tempatan sana lah, mudah-mudahan. Tuan-tuan tolong berdoa lah. Jadi usaha ini sedang berjalan dan perkembangan makna kata lancar lah, lancar elok insyaAllah. Masih boleh kita berjalan lagi lah insyaAllah dengan izin Allah. Itu sajalah untuk malam ini tuan-tuan. Jadi sumbangan tuan-tuan tu untuk malam ni saya gunakan sepenuhnya untuk pembinaan pondok di Pulau Pangkor terus insyaAllah. Jadi kalau tuan-tuan pergi ke sana, lepas ke Pulau Pangkor, yang eloknya tuan-tuan naik Marina tu, Marina Bay, Marina Island. Lumut boleh juga, tapi Marina Island ni yang pertamanya dia dekat dengan Pulau Pangkor, dekat TLDM Lumut. Dia punya parking dia sebelah feri tu ya, mudah kita parking kereta. Naik, kita naik bot daripada Marina Island tu lebih kurang dalam 10 ke 15 minit ya. Dekat sangat. Sampai itu banyak teksi. Teksi di sana semua pakai van lah, van.
Naik kata Teluk Nipah. Teluk Nipah ni tuan-tuan kawasan peranginan lah. Dia punya apa ni banyak lah. Dia punya sheli-sheli dia banyak. Pantai dia bersih. Kemudian di situlah tuan-tuan. Perkampungan apa pondok yang saya buat. Tuan-tuan tanyalah pondok Ustaz Siddiq. Semua orang tahu. Ha, mana nak pergi pondok Ustaz Siddiq. Ha, tapi pondok kita tu tengah bina lah. Bukan siap lagi. Kalau siap esok. Kalau ada anak-anak muda yang jenis apa naik motor laju ni. Apa? ARC apa kah? Ha, yang naik motor ramai-ramai tu. Ha, nak buat kemah ibadat kah? Nak apa kah? Boleh lah. Kita akan sediakan periuk dia. Hampa masak lah sendiri. Periuk, talam, pinggan itu aku beli sedia. Alat-alat masak. Ikan beli di Pulau Pangkuk, beli beras apa semua memasak sendiri. Nak buat pun orang buat. Lepas tu terjulah laut. Laut dekat tu ya, dekat sangat. Bunyi ombak pun dengar tuan. Ha, kita akan jadikan juga tempat ni. Ha, sebagai juga makna kata menghimpunkan anak-anak muda kita. Ha, untuk makna iyalah duk kerja siang malam bagi petang nak bagi kita kata ni sikit kan hati tu. Ha, boleh tak ada masalah. Ha, saya alalukan. Kalau ada kumpulan-kumpulan yang nak buat kemah ibadat ke apa semua, kita saya amat alalukan nanti insya-Allah. Jadi tuan-tuan doalah. Mudah-mudahan makna kata apa komplek ni atau pondok ni menjadi kenyataan, dapat beri sumbangan kepada masyarakat. Makna kata dalam sudut membina ummah kita ni insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salat wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilah, wa nas'aluka khalban khashi'ah, wa nas'aluka yaqinan sadiqah, wa nas'aluka ilman nafi'ah, wa nas'aluka amalan salihah, wa nas'aluka al-afwa wal-afiyah, wa nas'aluka tamam al-afiyah, wa nas'aluka syukra ala al-afiyah, wa nas'aluka ghina'anin nas da'wahum fiha. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.